Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Fendi dalam Resepi Tok Nogoi 9. Kalau episod lepas Dan pergi belajar buat gula enau dengan Pak Cik Jamhari. Minggu ni kita nak pergi buat kuih sopang pula. Kita nak jumpa dengan Wan Zainab. Bila cerita pasal makanan, semua orang tahu. Yang paling tahu, tahu telan, tahu makan. Pura-pura tahu macam saya pun ada juga. Sebenarnya makanan kita ni mempunyai cerita dan kisahnya yang tersendiri. Selepas resepi Tok Melaka, kini resepi Tok kembali di Negeri Sembilan. Ikuti saya Fendi dalam Resepi Tok. Setiap makanan ada kisahnya. Kuih sopang merupakan pencuci mulut tradisional yang berasal dari Negeri Sembilan. Ada yang cakap kuih ini lebih kurang macam kuih badam rendam. Cuma bentuknya saja berbeza dan keistimewaan kuih sopang ini terletak pada ramuannya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah tepung pulut, buah kelapa dan yang paling penting, gula enau. Dalam episod lepas, saya dah belajar dengan Pak Cik Jamhari cara nak buat gula enau. Dan sekarang ni saya nak berjumpa dengan Wan Zainab untuk mempelajari cara-cara membuat kuih sopang. Assalamualaikum. Salam. Oh, Wan sini Wan, kat sini cerah sikit Wan. Kat situ gelap lah Wan. Panik. Kita nak tengok. Panik. Weh, panik pun panik lah Wan. Betul lah. Wan, sihat Wan. Biasa panik je Wan. Alhamdulillah sihat. Dan sekarang ni kita bersama dengan Wan Zainab. Ya. Umur? Umur 76. Kita muda lagi, sihat lagi ni. Alhamdulillah. Memang selalu buat kuih sopang ke? Kalau poso, biasa lah. Kalau tak poso ni kan nak-nak balik, kena lah buat. Buat niaga ke? Tak. Makan-makan je. Makan sendiri je. Ramai macam mana nak meniaga. Oh, banyak sangat. Baru buat satu paket dah habis kat dia. Macam mana nak meniaga? Aku pula dia paket banyak. ni gula untuk buat apa ni? Nak buat inti. Inti apa ni? Inti untuk buat kuih sopang. Oh, kuih sopang. Kuih sopang tu macam mana tu? Tengoklah orang. Tak payah nak menunjuk sini lah. Kena tengok lah buat tengok, macam mana. Tapi mula-mula kita nak buat apa dulu ni? Mula-mula nak buat inti. Ambil nyur dulu. Saya kena panjat nyur ke apa ni? Panjat kau nak gait ke? Apa dia gait? Jolok. Oh, jolok. Jolok. Gait cakap gait. Nak berapa banyak tu? Sebiji je lah. Kalau tak silap saya lah, kuih sepang tu yang bujur-bujur tu. Macam karipap tu? Macam karipap tu. Tapi kenapa bayi kuih sepang tu? Apalah, buat mak-mak wan-wan dulu cakap bakso sepang dia. Tak tahulah ada nori sepang. Saya tahu sepang tu yang sepang selarung. Ya, ah. Sepang tu ke? Yang lumba kereta. Lita sepang. Oh, itu lita sepang. Kok lah mana tahu lita sepang tu diilhamkan dari kuih sopang. Ya, sebab dia melengkok je tu. Mungkin lah kan. Ni kita ambil nyol dulu ni. Ya, ambil nyol dulu. Kita ambil nyol lepas tu. Ambil nyol. Kita tengok macam mana proses lah. Oh, kena buat inti dia ni. Buat inti dulu. Ni ada ulo eh. Buat inti je. Jom. Mana pokoknya? Mana tadi? Ni. Ni. Wan, kita nak ambil nyo. Kait. Kait nyo. Kait. Dia adalah satu pokok yang tumbuh di darat, dalamnya ada air. Buah ada. Buahnya air. Dalam ada air. Dalam air. Buahnya dalam air. Itulah buah nyo. Buah kelapa. Tolong pegang tak? Ya. Mana macam-macam kutubah pun ada juga. Ya. Bukan. Yang mana yang 5 biji tu? Yang 5 biji. Kenapa nak ambil yang tu? Itu memang khas untuk buat inti. Untuk inti. Dia tak muda, tak tua. Muda, tak tua. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tak ni? Ya, Kak. Tepi. Sama. Tepi Wan. Hup! Mana ni Wan? Awal-awal dah kena scam dah ni. Ya mana-mana lah. Janji dah, Pek. Dah. Satu. Apa lagi? Satu jadilah. Banyak. Nak air minum air ke? Ambil dua. Kalau ambil. Kalau tak nanti dah patah balik susah ni. Yelah. Ambil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa tanah dulu ni. Ambil batu lah ni, Iya ke tidak, Ustaz ni? Kan dah tiga macam tu, Cukup, Wan? Banyak cukup. Cukup? Tak habis. Tak habis, Oh, memang? Kulit tinggal lah. Isi ke, ya? Kuih sopang ni kena pakai isi kelapa dengan apa ni, gula enau. Ni kita nak kupas kat belakang ni? Ya. Jom, kita pergi kupas kelapa kat belakang. Cantik rumah, Wan, Tak, dua cantik. Panggil apa tu?
Panggil apa tu? Samsul panggil. Panggil kampung, panggil pakcik-pakcik je. Samsul? Ya. Apa pula? Apa? Nak kupanya? Ya, pere. Oh, tadi Wan cakap Wan nak ajar saya kupanya. Ah, cara dia Wan, upah nak tengok. Dia lo tokek suara hang. Dia jontok dia kan. Oh, tak apa. Kalau macam tu baik saya. Ah, tak apa dia tak apa. Kalau macam tu baik. Ah, nampak. Wan dah tolak kelapa macam tu nampak dia nak lepas kat aku lah tu. Baik Wan, saya buat. Dia cari jawan. Balik. Semua bangun. Ha. Saya dulu ni kupahnya ni bukan gigi je Wan. Oh, lah kalau elok lah tu. Ha? Apa? Elok lah tu. Kuat gigi. Ha, selalu makan tebu kuat gigi. Saya sabut kelapa. Okey. Ha? Siap. Dah. Kejap je. Copek pakai ni. Copek. Allah Akbar. Air dia sedap minum ni. Air dia sedap. Oh, sebab dia yang ni dia ada gas-gas sikit. Padu manis-manis sikit kan? Ha. Memang asal orang Jemapuh ke ni? Lahir sini. Lahir sini. Alhamdulillah. Dulu ulu Jemapuh. Oh, ulu Jemapuh. Ha, sebab sini kan pendalaman sikit. Lepas tu sekarang dia dah elok lah sikit, panggil lah Seri. Seri Jemapuh. Seri Jemapuh. Dia dah berseri sikit. Yang serinya dekat sini lah. Sebab duduk kat Jemapuh. Yalah. Okey, kita dah buka ni, lepas tu kita nak koping. Koping. Belah. Macam kat sini koping. Koping belah. Belah dua koping. Ha, belah dua tu koping namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kata kalau nak ni kena tengok mata dia. Tengok mata dia. Mata dia yang ni ya. Yang ni. Sebab dia. Oh. Dia tak boleh ketuk dah. Dia kena ni je. Cucuk ya. Allah. Nak ambil air dia juga ke apa ni? Siapa nak lah. Banyak. Kau puas mumpih kan? Banyak air dia. Cukup lah sebiji kan? Tak. Ah, betul ke isinya ni? Betul lah. Betul. Pandai orang dulu tengok. Ni kalau orang Negeri Sembilan panggil putih macam ni, orang panggil Negeri Sembilan panggil apa? Kalau apa nama? Janda pulangan tu kan. Ha? Janda pulangan. Janda pulangan. Ini isi dia macam janda pulangan. Isi itu campur kat sini. Aha. Kan kita pakai sudu lah. Janda? Janda pulangan. Janda pulangan. Ha, nama eh. Kenapa dia pulang balik? Tak tahu, Wan bagi cakap macam tu. Janda tu dah bagi dia corat. Dia balik kat balik. Rodap air ni. Nama janda pulang. Okeylah, itu bahasa dia. Kita kena belajar banyak lagi bahasa di Jemapuh ni, insyaAllah. Dan sekarang ni kita nak pergi kukur dia. Ha, saya suka kukur kelapa. Okey, ada kat sini ada kukur dia. Ada. Kat mana ni kita nak kukur? Tu. Kat belakang sana. Okey, jom. Nak lari pak deh. Ha? Nak pergi mana naik ni? Tadi tak pergi balik sawah baru tadi. Ni balik ke sawah. Nampak macam biawak ah. Sawah dia banyak nak ke baru tu. Biawak. Ni pengukur. Kawan ni. Pengukur lama Wan eh. Dah berapa lama dah pengukur ni Wan? Habis 10 tahun. 10 tahun. Dia baru ni Wan duduk sini. Ha? Rumah ni umur tahun berapa? Wek tahun 7 apa? Tahun 58. 58. Kalau pengukur merdeka mungkin. Merdeka. Kemari dah merdeka. Dululah. Mari dia tu dululah mari dia. Tapi kalau kita tengok mata dia ni, dia lain tukar sikit. Betul dia lain sikit. Sebab mata dia naik ke atas. Kalau yang lama tu dia biasa je kan. Dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Ni menyongket. Ni menyongket eh. Senang lagilah ni. Tak tahulah. Okey. Sebab saya tak pernah kukur kelapa yang tak baik kukur eh. Nyok macam ni Wan. Saya tak pernah lagi lah sebab dia lembut. Dia tepi-tepi tu ambil dulu. Topi-topi ambil dulu. Iyalah, kena topi dulu. Topi-topi ambil dulu. Jangan macam ni lah, macam ni dulu lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tak keluar je Wan. Ambil tepi-tepi dulu. Ambil tepi dulu. Kau takkan ada cungkir lah. Kau boleh skoping dulu lah. Macam tu Wan? Macam tak ada pun? Tak apalah. Sikit-sikit cungkir tu. Tak nak yang hitam ke? Kau dapat, kau nak penuh dia. Kena ni juga. Buat puteri mandi seram ni, tahu tak? Puteri mandi ya? Janda pulangan puteri mandi. Kalau yang laki-laki tak ada kuih yang laki, semua kuih perempuan ni. Tak ada lah. Macam tu? Macam tu. Dah tak mau boleh tukar lain. Ni tak mau dah? Ha. Tak mau lah. Payah je.
Saya ni nak belajar, Wan. Bukan selalu apa. Selalu kadang Wan tak ada benda nak makan. Baiknya tu tak ada topung buat lempeng. Buat makan pagi, kan? Eh? Tak, makan petang lah. Petang tak ada. Mesti goreng. Pagi apa? Pagi-pagi nasi goreng. Pagi-pagi nasi goreng. Tengah hari lalu makan apa, Wan? Makan nasi. Oh, yang ni dia macam... Koreksi, kan? Yang, yang ni cek keras sikit. Dekat apa dia ni? Kalau panggil kampus, dia berdutut lah sini ni. Tu macam dia kepala, eh. Yelah. Dia kepala dia lembut sikit lah. Dia beruntuk dia keras sikit sebab dia selalu duduk, kan? Ya, betul, eh. Wan takut ke tadi saya nak datang sini, Wan? Mula tu takut lah sikit. Tak pernah. Tak pernah kalau interview macam ni. Lepas tu? Dah jumpa dia okey, kan? Dia cakap elok lah sikit. Sama, eh. Macam biasa lah. Oh, Wan ingat saya tak takut ke nak jumpa Wan? Saya pun takut juga jumpa Wan. Takut lah pula. Kena macam Wan main bunuh ke sikit. Wan dah cakap dah cakap kongkong macam tu. Wah, itu pun nak buruk. Ni respito beza. Yalah. Okey, jadi dah kira okey dah ni. Okey sikit ya, kan nak tunjuklah ni, kan. Okey, lepas tu nanti kita nak masak dia lah ni. Masuk dalam apa tu, ha? Kuali tu. Masuk dalam kuali kacau-kacau dia. Kacau-kacau dia macam. Aha, macam kuih ketayak punya inti tu. Ha, macam tulah. Okey, kalau kita nak tengok masuk. Tekstur dengan kelapa parut yang lain, yang ni lagi lembab lah. Yang ni lagi basah, lagi lembab. Lepas tu dia lah agak taklah secantik macam kelapa parut yang kering tu. Yang ni pun dia ikut dia lah. Kalau dia keluar surat-surat elok lah. Kalau tak, dia hancur macam ni lah. Kalau tak pandai buat air tu, jadi jaga empet kita sini. Oh, saya salah buat lah ni. Tak, kalau kita macam apa sikit lah, jaga empet deh. Buat. Pasal ni Wan buat lah. Buat. Nak lihat. Tadi lah buat, kan? Buat. Saya nak tengok. Ngadap sini lah pula. Macam gitu nampak tu. Tangan nenek-nenek agak kena buat macam ni. Dia nak ada gayo lah segi buat ni. Tak ada lengok kata orang, kan? Saya ada lengok Tak ada, saya nak tunjuk kat dia orang. Ni keluar macam mana. Oh, macam tu. Alhamdulillah nampak cantik dia punya. Ira dia cantik-cantik. Sebab dia kukuh betul-betul ikut balik. Dia tak main belasah. Ya Allah, nampak. Pandai Wan buat. Bukan saja nak suruh buat. Tapi nak tengok. Nak mempunyai resipi. Ha, dah kan elok nanti dah, kan? Alhamdulillah. Dah. Itu dia. Neo dah baik inti. Nenek masak Wan eh. Tapi kalau orang pokan dia Neo baik inti lah. Neo dah tua. Kosat. Tak ni. Dia tak ada berminyak. Dia berminyak. Ada berminyak. Sebab tu orang kata kalau nak santan ambil dekat Neo tua. Tua. Nak inti cantik ni dekat Neo muda. Nak ambil rendang Neo masak. Neo tumbuh. Neo tumbuh betul Neo. Yang ada minyak je, kan? Betul. Boleh. Allahuakbar. Jom kita pergi masak. Ya, itu dia, Wan. Kenapa kayu, Wan? Wan, sini sikit, Wan. Boleh ke? Dia dah hancur lho. Kita masuklah ni. Oh, ni biar gitu je ni. Biar gitu. Oh, dia apa bezanya pakai kayu, dapur kayu dengan dapur biasa, Wan? Oh, beza dia. Okey, tu senang sikit sebab ni kan bayar lah hidup api. Oh. Tu kalau banyak-banyak pun kita pakai ni. Oh. Kalau sikit-sikit elok pakai dapur gas. Asap. Piuk pun kau cik. Wan pakai spek, saya pun pakai spek lah. Gitu, Wan ni memang patut dah kabur. Kau tak nampak apa-apa, samun ke apa. Betul lah, Wan cakap tadi tu bezanya pakai gas lah dengan pakai kayu api. Satu lagi, kalau pakai kayu api ni ada bau dia lah. Dia tak lain aroma, kan? Lain aroma dia. Dan selalu guna dapur ni untuk buat apa ni? Macam untuk buat rondang kayu. Buat rondang kayu sini. Mantai. Tapi selalu kat bawah tu ni. Oh, bawah tu je. Ni dah besar, kan? Buat apa, tinggi sikit. Kadang nak macam panan pun. Lepas tu satu lagi guna untuk salai-salai juga, kan? Salai-salai. Dan sekarang ni kita nak cerita sikit lah. Dalam kuali ni ada gula apa ni? Gula nau. Gula pasir sikit. Untuk melikatkan. Memang khas berinti. Memang buat inti. Gula nau. Dia lah kuih, kan? Tak boleh pakai gula pasir. Putih je. Betul-betul nampak asap dah. Nampak dia nampak tu. Rupa dia pun tak cantik. Putih je lah inti. Nampak Samso bagi arahan kat mak dia pula. Ni Samso doktor, bukan Samso director. Kacau. Oh, gila hangat. Tapi sini. Sini tak ada api. Sini. Locot. Masak ibu jari. Ini baru sikit api. So, tak tahu ni. Jangan risau. Fikirlah. Ini sikit dah. Ujung kan? Alhamdulillah. Di ujung ni. Ya, alhamdulillah. Bukan sambil ujung. Kita apa ni, kita ada dakwah sikit. Sebab Allah tuangkan api tu untuk ingatkan kita. Selain daripada panas.
yang boleh guna masakan, ingatlah dia kan. Ingatlah dia. Oh, itu dia. Ni macam mana ni? Oh, lama pun banyak tak tahu. Oh, lama pun banyak tak tahu. Dia ada kering. Dia ada kering. Kau tak kan macam mana nak? Yang kering kat sini aku. Dah kering macam mana? Ni baju ni. Ni rasa macam ulu payung. Ya Allah, patut. Tak apa, tak apa, tak apa. Oh, dia memang inti dia nanti macam tu je. Ha, nampak tu. Kan dah apa kan? Tapi yang dah buat tu dah masak guna pakai dapur apa? Dapur gas. Dapur gas. Dan ni wangi lagi. Ni dah siap dah ni. Belum. Dia nak kering sampai macam kering. Kering sampai jadi macam serunding. Boleh kita kopak-kopak. Kopak-kopak dah. Ha. Sebab Nio ni muda tu dia lambat kering. Ah, dia. Kalau yang Nio ni masak tu berinti, okay. Dapat dah kering. Kita masak dia sampai betul-betul dia kering. Ha. Lepas ni kita baca tepung. Baca tepung. Okey, cantik. Okey, sampai kita masak. Tadi kalau tadi kita dah apa kupas kainnya, kupas ni ada belahnya semua kan. Ni kita dah masak isinya dengan gula enau dan sedikit gula pasir. Gula pasir. Nak rasa sikit boleh tak? Boleh juga solo. Dia punya daun pandan tu pun ada aroma dia, lepas tu berlemak elok sebab mungkin Nio tu. Kelapa yang basah-basah tadi tu. Ah, Nio tu. Baik. Sedap. Satu tu Nio kemirawan. Nio kemirawan. Kemirawan. Yang dah ada hitam-hitam sikit-sikit kulit tu. Kita nak buat apa ni? Tahu air. Tahu sikit-sikit. Sikit-sikit. Lepas tu uli. Uli. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Apa? Allah. Apa tengah tu dulu colik. Baik colik sikit. Okey dah. Ha, buat lagi. Buat lagi. Macam gitu apalah. Banyak adun air. Tak buat sikit-sikit. Kan tanpa cair pula kan. Tangan saya dah cuci ya. Jangan cap lah. Dia sampai tekstur dia macam mana. Macam kita buat karipap tu lah. Macam karipap. Macam buah Melaka. Buah kelapa. Okay Wan, ni kita pakai tepung beras. Tepung beras pulut. Tepung beras pulut. Kalau macam zaman-zaman dulu Wan pakai memang tak ada tepung beras. Tak ada. Masa dulu tak ada. Lepas tu Wan buat macam mana? Beras pulut tu rendam. Dah rendam tu sekejap. Lepas tu tapi bagi koring. Lepas tu tumbuk. Itu tumbuk pakai kayu macam ni. Tumbuk tu. Ha. Lesung, pijak ada yang macam ni pun ada. Sekarang ni dah tak ada dah habis. Tak hilang. Ada habis dah. Semua ada dalam mesin. Okay, ni nak tambah air je. Tengoklah kotat mana ni. Buat air sikit ni. Kotat. Ada kotat dia. Pergi longgar sikit. Pergi longgar sikit. Dia kotat-kotat. Dah cukup. Dia banyak lah kan. Dia cair pula kan. Payah lah. Cair sekejap lagi jadi ni pula. Jadi kuih karah pula. Baik, kalau masa kecil-kecil tu selain daripada kuih sopang ni, dekat Negeri Sembilan ni, kat Jemapuh ni, kuih apa lagi yang Wan belajar buat masa kecil-kecil? Macam tu. Dululah masa mak ada orang kan. Itulah kuih kuci, kuih sopang, kuih kelopok, kuih poso. Kalau tak poso, jarang buat. Oh, ni kuih belah poso. Poso. Sekarang ni tak fikir poso dah. Buat sentiasa ada yang. Ni bukan bulan puasa ni. Tapi tak apalah, kita keluarkan sebelum bulan puasa ni. InsyaAllah kalau orang tengok berminatlah nak buat. Nak buat kan? Nak buat. Macam-macam lah bubur semua ada. Bubur daripada buat korek kan. Tepung pedas keras tu. Tumbuk itu. Kalau kuih yang pedas-pedas macam apa? Masin-masin macam karipap tu, kuih apa lagi ada? Sebab tak ramai orang buat kuih yang masin-masin ni kan. Kan yang pada pedas. Orang tu aku mani. Pulut-pulut panggang. Ha, kuih panggang. Ha. Karipap. Ha. Ni nak tambah sikit lagi ni? Tambah sikit lagi. Sikit-sikit. Dia nak apa kan, dia nak selu-selu lah. Nak ikat-ikat dia tu. Dia nak bagi tekstur dia macam kan, buat buah Melaka tu sama. Nak buah banyak-banyak sekarang, nanti dia cair. Cair betul-betul sebab dia tepung apa ni? Tepung pulut. Okey kan? Kan? Cantik kan? Okey tak? Tapi dia lama kan dia kering. Oh, lepas tu nak tambah air lagi. Yelah, kita calupnya tangan tu ke air tu. Kita kita uli kan. Ni macam ni sebab saya nak tunjuk tadi saya baling-baling tu. Sebab dia dah tak lekat dah. Nampak dah kosong dah. Habis dah. Tekstur dia pun sangat cantik. Dah okey dah ni? Dah okey. Oh, kita dia nak belajar ni. Buat dia punya apa ni? Sepang dia tu. Ha, ni. Nanti taruh minyak dulu ni. Baik-baik kita belajar kat sini. Okey Wan, kita nak buat apa ni Wan? Bulat dah ni. Okey okey, Wan tunjuk, Wan tunjuk tu. Ni Wan dah sapu minyak dekat dia punya pelapik dia tu, kalau tak nak dia lekatlah kan. Okey Wan silakan. Okey. Saya kalau sapu minyak ni saya dah tahu lah nak buat apa.
pecat. Elok. Memang kena pakai minyak eh. Ini tak ada minyak tu sebab tangan ni berminyak tadi kan. Okey okey okey. Apa tu? Itu baik aja. Betul ni ni. Eh tak ya. Tak tak saya ingat apa Wan. Ha? Saya ingat arwah nenek saya lah, tok saya lah. Dia buat urusan ni atas talam. Ingat tak atas talam tak kan? Oh dulu kan. Buntut eh. Kan. Terbalik kan? Tarik-tarik je kan. Main tarik-tarik je tak ada tebar-tebar tu. Tebar bukan dia. Siaplah nanti kita. Ya. Oh. Macam lepat. Bentuklah sendiri. Macam lepat. Lepat kalau dia dah buka dua pisau dah macam lepat liat tu. Oh. Dia keluar nampak. Susun sini. Oh. Macam gitu ya? Ha. Kambu santan. Ha okey. Dah kita buat 2-3 biji kita panggil salt. Murah kelapa salt. So. Ni boleh boleh. Tak besar sangat. Lepe. Kan kau tambah. Besar sangat lah ni. Wan. Kalau besar baik besar aku ye. Oh macam gitu. Okey alhamdulillah. Oh macam gitu je. Memang saya belajar buat. Okey. Okay, sopang. Saya pernah tengok juga orang buat tak, untuk TV tapi tak tahulah apa dia macam gini ni cara dia nak buat. Kalau dia tak nak nipis sangat, tak nak tebal sangat. Cukup. Wan. Tengoklah. Kan kau tak terasuklah inti je kan. Oh dia kena terasuk inti kena kan. Kena padatlah. Nanti kita kukus ke apa ni? Kukus. Okey dah ni. Dah. Lipat macam ni. Memang masih lipat. Lipat yang ni. Yang keluar ni dia tu. Okey. Ini tekan tepi dia tu. Pandai pun. Lurut-lurut tepi tu. Bagi rapat. Apa ni? Dah jadi karipap dah, Wan. Dah jadi karipap dah, Wan. Malu saya kat Wan. Wan, jangan Wan. Buat Wan tu. Mana sepang ni, Wan? Beza, Wan. Ni lebar ni tepi kan? Ni kurang. Sebab dia tak boleh lurut lah. Ha, Wan? Lurut sekarang orang lurut tak waktu. Dia Wan. Ya. Tak apa lah. Mana pun santang tak empat gitu tu. Janganlah Wan. Jangan memang saya tunjuk. Nampak? Tu. Dia licin. Dia licin. Dia licin. Haa. Benda dia licin nampak tu. Haa. Nampak saya buat tu. Haa. Tu. Jadi karipap. Yang ni kuih sopang macam ni je. Jangan buat macam tu. Ni jadi karipap. Oh. Ini tak boleh. Tak boleh. Besar sangat tadi. Tadi saya tanya Wan besar mana tadi. Kan. Tak apa. Tak apa. Saya buat belajar ni. Saya punya salah. Buat banyak-banyak kali. Saya punya salah. Kocik mana kan. Tu kocik dah nampak tu. Tu pukul boleh okey lah tu. Ah, besar sangat ni? Tak, elok tu. Sedang elok? Tak lebar sangat kan? Ni budak kecil. Haa, dia kecil tu. Macam tu? Siapa cipta kuih ni, Wan? Haa? Ini lah nenek dulu. Basak dulu lah. Bukan saya marah. Bukan saya marah. Dia pandai. Dia pandai. Kalau masih lagi tak apa nak jadi. Jadilah. Jendong. Chinese punya dumpling. Besok kan? Belajar ni. Pandai-pandai lama jadi. Oh, itu dia. Itu dia kita dah dapat dah. Video dia membujur, bukannya bulat. Doh yang kita ni bentuk kan tak boleh bujur, tak boleh bulat, dia bujur. Dia memanjang bujur tu baru kita lipat dia dapat kurus macam tu. Wan okay. Nak bagi penerangan tak tahu. Okay. Tengok ya. Tak apalah. Okey. Ni sekarang ni kita sambil-sambil kita uli ni, sol nak kepih ni. Perah ni. Perah kelapa. Perah kelapa. Perah macam mana? Perah macam biasa letak air. Jenis lah. Oh, Biar air. Jadi kan, saya buat kan? Jadi. Alhamdulillah. Sekarang kita nak masak dia. Nak masak dia. Kita kena letak apa lagi? Letak santan. Tu nak kena ni, perah dulu. Abang Samsul. Abang Samsul. Malu-malu pula lah. Okey. Assalamualaikum. Ni doktor ni. Abang Samsul kita ni pun selalu buat kuih juga daripada kecil. Dia tolonglah. Tolong. Dan sekarang ni nak minta tolong. Perah? Perah. Perah pun boleh? Perah je. Sebab kita pakai santan kelapa yang asli kan? Original. Sambil-sambil kita buat ni. Kelapa ayah nak dua kali ramih je tu. Ada beza ke Abang Samsul kalau kita pakai santan kotak ke santan yang krim? Nampak macam pekat sangatlah. Dia pasal ni untuk layer luar, lapisan luar dia tak boleh pekat sangat. Kalau tersumbat jantung kan banyak sangat santan. Tapi santan yang kotak tu bukan santan original kan? Dengar isap sikitlah. Isap sikitlah kalau pakai perubatan ada di sini kan. Habis kalau sebenarnya kalau kuih-kuih kalau ikut kan macam mana keleri-keleri dia? Santan kelapa ni. Tinggi keleri. Tapi lah potong lah pasal kita nak buat cerita masakan kan. Tapi lah dia compensate lah dengan kerja kuat kan. Betul. Itulah dia. Kan. Kerja kuat kan. Jadi saya perah ni banyak lah. Kalau kolesterol hilang kan. Oh. Oh itu dia.
Kalau nanti kita nak perah balik second set kan? Oh, so kita nak perah dua kali. Tak, kita ambil agak cair lah. Okey, baik. Maklumlah. Abang Samsul tahun ni umur apa, Samsul? 52. Wih, buat muda lagi. Okey, ni perah dia yang kedua. Perah kedua. Baik, Abang Samsul. Nak tanya sikit. Makanan kegemaran yang selalu apa ni? Abang paling sukalah kalau Wan masak. Keladi kan? Keladi. Keladi masak lemak. Semua masak lemak lah. Lepas tu... Goreng ikan kamu. Masak tocu. Masak tocu pun sedap. Sedap. Masak tocu awal kan? Lepas tu ikat sebab lemak lah. Daging goreng kan? Kiranya abang ni orang yang menghabiskan santan dengan kelapa kat Malaysia lah. Abang orang dia jugalah. Dah siap dah. Lepas tu kita nak kita nak ni. Ni nampak ni kari pap. Ni kari pap, ni kuih sopang, tapi ada juga saya buat cantik-cantik ada juga. Tak ada kita tengok sangat. Okey, lepas tu Wan kita akan masukkan. Nanti dah air dah melagak lem. Oh, dia tunggu air menggelegak baru kita masukkan santan lepas tu baru ni. Terus kukus sekejap eh. Tak ada garam apa tak ada. Garam bu. Belum. Kita tak garam sikit dalam santan ni nanti bagi dia lemak-lemak sebab dekat kuih dia ni dah tak tawar kan, tak ada manis lah, semua tak ada. Itulah kuih tradisional Melayu. Dia dekat santan ni kebanyakan dia masin. Lemaklah dia berlemak. Kalau yang dekat yang isi dia ataupun kuih dia tu dia agak manis. Oh, itu dia. Tadi tak bagi aku buat bulat. Tak bagi buat apa tebal sangat. Wan buat boleh. Lepas ni kita akan tuang kuah ni lepas kita kukus. Dah jangan gaduh. Ada nak kuah jangan gaduh. Tak ni semua tak. Apa mana ni tempat kuah ni letak ni. Kukusan tu. Ya, alhamdulillah, Wan. Doktor, kita dah siapkan apa ni? Kuih sopang. Yang saya buat tadi tak tahu dah jadi rupa pun. Tapi kalau dia lagi besar Kembang. Kembang patutlah. Tapi nialah kalau nak makan yang sopang goreng pula. Kalau kita dah tak biar makan ni dah soju goreng. Kurang. Pasal dia beras tu dia macam beras dia crunchy. Betul. Dia boleh jadi garing. Boleh rasa? Rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini macam mana makan ni? Sekebiji je kita tengok. Korek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak rasa dia punya apa ni, kuih sopang ni. Mak akan enak. Kuih koci. Dia macam koci resipi eh. Koci tu bungkus dengan daun. Dia tak bungkui. Tak dibungkus. Sedap dia punya inti, dia sangat sedap. Kena. Kalau durian letak lagi menarik tu Ada pula untuk suku durian. Boleh tak durian juga? Durian kan tak boleh durian untuk durian kan? Kalau saya suka makan buah kiwi, boleh letak buah kiwi tak? Masam tak jadi. Buah radu boleh kan? Buah radu pun boleh? Tinggal tak sikit lah baru. Kan? Dia punya rasa dia, kulit dia tadi tu, agak kenyal lah tadi. Sebab kita pakai tepung beras, dia agak kenyal. Pakai tepung pulut. Tepung beras pulut kan? Kita pakai tepung beras pulut. Tekstur dia macam seakan-akan kuih koci pun dia. Inti dia tu, manis dia dengan gula enau, dengan gula pasir sikit tadi tu. Dah seimbang lah. Dah sangat seimbang. Ditambahkan lagi dengan kuah santan yang agak masin sikit tadi, ditambahkan ramai. Santan yang tidak terlalu pekat sangat. Sedap. Dan kuih sopang ni selalu dimakan waktu bila ni? Tak kira tu. Bila hutang? Lepas makan nasi tu yang makan. Mak ni rajin. Kalau nak subak dodol, tiba-tiba buat dodol. Jom. Dia boleh buat lemang 3 batang. Itu sekali kan tak sempat nak balik. 3 batang? Masa balik kan di Kelantan. Jadi tak sempat kan. Jadi buat tu 3 batang. Tapi saya kena bakar lah. Janji buat 3 batang. Boleh, dia on the spot boleh buat. Masya Allah. Yalah, semua dodol kan. Mew dodol sendiri. Itu pasal saya simpan semua resipi-resipi dia dalam dengan saya punya channel video kan. Susah kan? Kadang-kadang saya nak masak, tak tahu kan? Dia ada benda-benda yang perlukan skill yang tak ada buku kan? Betul. Kuih apam kan? Kuih apam saya buat sebelum pun tak jadi kan? Pasal nak naikkan dia lagi gebu kan? Betul. Terus saya ambil video dia, saya simpan. InsyaAllah. Lama sikit, channel apa tu? Saya ada channel juga lah. Tujuan saya buat channel tu untuk simpan semua resipi mak saya lah. Saya buat channel Syami Family. Dalam tu ada konten resipi mak saya lah. Mak saya tu mak saya lah. Kalau ada masa boleh juga lah. Pantau-pantau sikit kan. Inilah alhamdulillah rezeki saya juga. Dapat berjumpa dengan ni dia. Dapatlah manfaat kan. Banyak pahala dia kata. Betul. Bagi banyak anak-anak yang orang masak, orang makan kan. Saya harap macam tu lah dapatlah. Dia punya bekalan tu kan. Jeriah. Itulah dia. Dia tak putus-putus insyaAllah. Bagi duit tak ada duit banyak kan. Ada. Tak ada. Tak ada tak apa. Kalau ada pun simpan itu rahsia.
Baik, Wan, saya nak tanya juga. Kuih sopang ni selalu makan bulan puasa ke apa? Ya, selalu memang bulan puasa. Bulan puasa? Ha, memang puasa selalu lah. Kebanyakannya lah. Banyakkanlah. Kalau pergi bazar Ramadan jumpa lah ni. Ada. Kalau bila ada. Kalau bila. Oh. Tapi itulah kadang-kadang bila buat banyak takut inti dia itulah. Ha, dia akan kurang kualiti inti dia lah. Okay. Pasal bukan mudah dapat kelapa yang bukan muda, bukan tua kan. Bukan masak. Kalau macam ada kedai kecil-kecil ada buat juga ke macam mana? Payah murid eh. Payah pula kan. Mungkin lah orang dia, dia panggil orang pangkal. Orang pangkal ni ramai. Yang main dia lah. Macam sini ada gelaran kan. Buapak lah. Sini pun dapat teh kan. Mungkin buapak dapat lah kot. Bila kenduri kedai kita ada buapak. Tak lembaga kan. Jadi bagilah. Orang main VIP dia lah. VIP adat. Mungkin dapat lah. Yang ramai-ramai tak. Tak ada lah buat kan. Tu. Oh, kayangan-kayangan lah ni. Lepas ni kan ada patih kan. Dan nak tanya juga, Wan. Masa zaman-zaman dululah. Kalau Wan sekarang ni umur 76. Masa kecil-kecil lah. Kita imbas balik 70 tahun lepas. Kecil-kecil pemakanan orang dulu macam mana? Ada sama macam sekarang ke? Ada jauh-jauh beza kan. Boleh cerita sikit tak? Dulu belum makan apa? Ya, biasa. Makan Wan lempeng sampai pagi. Oh, lempeng. Tak ada mak beli biskut. Oh, tak kau ubi. Oh, dia lah. Ubi keledek, ubi buat dengan main tanam kan. Kadang tu buat bubu ya. Minum air teh. Kalau yang macam makan tengah hari pula tu macam mana lauk-lauk macam lauk kampung ya. Kalau musim ke sawah, Wan tu ada dapat ikan bawa balik buat masak. Oh, ikan sawah. Ha, ikan sawah. Sini jarang-jarang dapat gula ayam. Sini kan saya tak jarang beli ayam kedai. Ayam bukan. Ayam rumah ke? Ayam boleh. Every time back, pakai ayam kampung. Wah, sedapnya. Tapi tak dapat tangkap. Tapi saya kena tangkap lah kan? Ayalah, kena dulu muda boleh lah kejar sampai ayam tu lumpuh kan. Dia kaki tu lumpuh dulu lah. Tak larat. Dia tak larat. Kita yang naik lumpuh. Itulah kalau duduk di suasana kampung yang orang kata betul-betul harmoni. Lepas tu tak kacau sangat. Dapat buat macam-macam kan? Sebelum kita nak ending untuk episod kali ni, saya nak tanyalah. Dah sema-sema pasal sedap apa semua kuih sepang ni sebenarnya. Ada berapa jenis? Yang ada inti lain-lain ke macam mana? Tepung goreng dengan tepung goreng. Tepung goreng yang ada. Tapi inti dia selalu memang kelapa. Tapi sebab orang ada yang buat kacang hijau. Kacang hijau? Dia rabis kan? Kacang hijau? Haa, dia rabis kembali kawing. Haa. Kawing tu buat inti. Oh, inti kacang hijau pun ada juga. Okay, baiklah. Terima kasih banyak sebab apa sudi luang masa bersama kami dengan The Sense TV untuk resepi Tok Negeri Sembilan. Sama-sama kita doa. Wan supaya sehat. Kan? Supaya orang kata kuat. Yang nak buat amal kan? Panjang umur, murah rezeki. Ya, dan ni salah satu manfaat yang dikongsikan untuk kita bersama sebenarnya. Doa-doa kawan juga kalau dapat buat resipi ni ataupun kuih ni. Baik, untuk Abang Samsul, terima kasih banyak. Tadi kami ada sembang juga pasal dia punya info-info kesihatan tu. Sebab apa? Baguslah bagi tahu juga kan. Supaya kita ni makan, jaga juga pemakanan kita. Berpada-pada lah kan. Berpada-pada. Jangan lupa subscribe Syamim Family. Syamim Family. Boleh tengoklah Wan bersama-sama dengan Abang Samsul nanti. Baik, terima kasih banyak. Semoga sukses selalu bang. InsyaAllah, terima kasih. Sama juga untuk sama-sama lah semua. Terima kasih. Teruskanlah usaha ni kan untuk kembang bertambah maju jaya lagi lah ni company ni. Okey, kita jumpa lagi dalam episod yang lebih menarik lagi di Negeri Sembilan ni dalam resepi Tok dengan resepi yang lebih menarik lagi nanti. Saya Fendi. Assalamualaikum. Selamat mencuba. Waalaikumsalam. Bye 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 bye. Bye bye. Ada seorang macam apa leh?